Oke, kayaknya jadi inilah cara pemasangannya. Kawan-kawan bisa ke memori perangkat, ke Android, ke data. Dan di sini kawan-kawan scroll ke bawah ya, cari bacaan.com Mobile Legends, guys. Oke, kita cari. Dan jika sudah ketemu di sini, dihapus dulu. Dan jika sudah kawan-kawan hapus, kawan-kawan buka Play Store, cari ML dan di loginkan aja. Oke, dan jika sudah kawan-kawan login kan, di sini kita tunggu sampai loading screen page sekarang, guys. Oke, di sini udah masuk. Nah, loading screen yang kuning ini kita tunggu sampai full mentok kanan dan tengahnya ada bacaan game loading. Jika sudah dikeluarkan aplikasi ML-nya, kita ke memori perangkat lagi. Dan kita pasang data ML-nya, guys. Kita ekstrak aja memori perangkat Android data. Di sini ya, untuk kalian semua yang mengalami jam pasir, download ulang ataupun bug ataupun tulisan Cina, transparan ataupun yang lain, itu sesudah kawan-kawan ekstrak filenya. Di sini kita pojok kanannya ya. Dan sesudah kawan-kawan ekstrak, itu kawan-kawan login ML 5 sampai 4 menit ataupun 5 menit lah, 4 sampai 5 menit. Dan kita tunggu sampai di pojok kiri atas tuh kan ada tuh kayak menu download. Kita tunggu sampai checklist. Misalnya belum checklist juga, kawan-kawan ekstrak aja ulang data template-nya. Kawan-kawan bisa lakukan sebanyak 3 kali, guys. Kamu
It's the first time of today. You're a superhero.